Ya, pasangan Agus Sarimurti Yudhoyono dan Silviana Murni mengaku puas mendapat nomor urut 1 di Pilkada DKI. Menurut pasangan ini, selain sebagai identitas, angka 1 juga diharapkan dapat menjadi doa dan menghantarkan mereka untuk menjadi jawara Jakarta. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni terlihat bersuka cita bersama simpatisannya usai mengikuti pengundian nomor urut Pilkada DKI. Setelah mendapat nomor urut 1, Agus Yudhoyono mengaku puas. Dirinya mengaku memang telah menargetkan untuk mendapat nomor pertama tersebut. Agus mengatakan, selain sebagai identitas, nomor 1 ini juga diharapkan menjadi doa dan mengantarkan mereka untuk meraih suara terbanyak. Jalan-jalan ke Pasar Baru, banyak orang senyum menyapa. Alhamdulillah dapat nomor 1, insya Allah sukses untuk Jakarta. Ya, yang pasti ini anugerah udah buat kita semua, artinya nomor 1, insya Allah kita juga nomor 1, insya Allah juga tujuan kita 1, bagaimana Jakarta untuk rakyat. Sementara itu, sebelum menuju lokasi pengundian nomor urut, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga ayah dari Agus Harimurti, Susilo Bambang Yudhoyono, menyambangi posko pemenangan AHY Silvi di Wisma Proklamasi Jakarta Pusat untuk memberi dukungan dan pengarahan. Agus Yudhoyono juga sempat memimpin para relawannya untuk berlatih yel-yel. Dari Jakarta, Rian Antono, Dua Hana Virtu, dan Randy Lukman, MNC Media memberitakan.